Alfa buatkan hari ini untuk mereka datang menyumbangkan sebanyak mana mereka mampu untuk Gaza, tabung Gaza kami sediakan, dan juga sebagai macam peringatan untuk mangsa-mangsa kejadian MH17 yang baru terjadi pada bulan ini. Alhamdulillah, saya salah seorang daripada peminat dia boleh sertai pada hari ini. Di samping itu juga event seperti ini dekatkan kita dengan artis yang kita jarang jumpa. Di samping itu juga kita ada mengadakan doa untuk tragedi MH17. Kita berapa ramai peminat Nilofa bersama Nilofa sendiri mendoakan yang terbaik untuk MH17. Semoga roh-roh yang telah pergi dirahmati oleh Allah. Dan Nilofa ucapkan kepada kepada keluarga mangsa untuk terus tabah menempuh dugaan ini, dan harapnya sumbangan kecil Nilofa ini memberi seribu rahmat untuk semua. InsyaAllah.